Babin Kamtibmas Polsek Mamasa Aibtu Markus Take dan Brigadir Robert Andrianto menghadiri undangan giat pertemuan lintas sektor Puskesmas Sesena Padang tahun 2018. Pertemuan lintas sektoral ini diselenggarakan di kantor aula Kecamatan Sesena Padang oleh Dinas Kesehatan. Adanya kegiatan ini bertujuan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, terutama pelayanan pada Puskesmas Sesena Padang kepada masyarakat. Maka perlu adanya evaluasi kebutuhan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Sesena. Melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan. Rapat pertemuan koordinasi tingkat kecamatan ini dihadiri kurang lebih sekitar 80 orang, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Mamasa, Camat Sesena Padang, Kepala Puskesmas Sesena Padang, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Mamasa, serta beberapa kepala desa, tokoh masyarakat beserta ibu-ibu kader. Dari Sulawesi Barat, Brigpol Robert Tribrata TV, salam Tribrata.